بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang maksudnya, ya Allah selamatkan mereka semua dunia akhirat. Amin. Kasihi mereka setiap saat. Amin. Berkati dan bahagiakan mereka di dunia hingga syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita pasang niat hadir di taman syurga ni kerana Allah, kerana mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih ila an qala al hadithu thalis. Yang Allah kasihi, yang Nabi sayangi, semua yang hadir di taman syurga pada petang ni, pertama ustaz mohon maaf pasal ustaz daripada Batu Pahat program tadi saya habis pukul apa tadi lepas tu dia orang tak bagi balik, dia paksa makan dulu. Dia kata pergi kerja sebelah tu je, sebelah-sebelah kat setengah jam juga campur traffic light semua kan. Baik, kita teruskan pengajian kitab La Tahkiranna Minal Ma'rufi Syai'an, yang bermaksud jangan kalian meremeh-remehkan amalan yang baik walaupun kecil. Jadi tajuk kitab ini dipetik daripada ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pesan pada kita semua, jangan sekali-kali kalian meremehkan amal yang baik walaupun kecil. Sebab amalan yang kecil ni baik nampak kecil di sisi kita, apapun amal yang baik walaupun nampak kecil di mata kita tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu, Nabi pesan perkara tersebut kerana kalau yang kecil-kecil ni kita perhatikan, nanti yang besar kita boleh ambil perhatian. Kalau yang kecil ni kita sentiasa abaikan, remehkan, lama-lama yang besar pun akan kita tinggalkan. Waktu Nabi didik kita, jangan kalian meremehkan perkara yang kecil, amal yang baik walaupun kecil. Jadi tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin pertemuan pertama ustaz dah terangkan sedikit perkara baik walaupun kecil tapi besar kesannya dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, dulu ustaz ada terangkan tapi mungkin masa tu ada lagi yang belum hadir pada masa tu. Contoh, ada satu ulama kita namanya Syekh Syarani. Syekh Syarani, beliau ada isteri. Isteri beliau sakit. Dan Imam Syarani ini sebagai suami, beliau bertanggungjawab lah menunaikan hak dia. Dia pun bawa lah isteri dia berubat ke sana kemari, habis ikhtiar dia buat. Tapi isteri dia masih sakit juga, sakit yang mistik kita panggil ni. Jadi oleh kerana tak baik-baik isi dia, satu hari dia pun pergi kat bawah rumah. Rumah dia dua tingkat, bawah tu ada ruang. Duduk kat bawah tu termenung memikirkan isteri dia yang sakit begitu lama dan dia dah puas berubat. Akhirnya duduk kat bawah tu dia termenung. Masa dia termenung, mata dia terpandang satu kumbang. Kumbang tu binatang yang kecil kan. Ada kumbang saiz besar, ada kumbang saiz kecil warna kuning tu. Rasanya kita orang Melayu biasa dengan kumbang-kumbang ni kan. Dan dulu kita pernah menyiksa kumbang tu masa kita budak-budak dulu kan, ikat dengan tali. Lepas tu kumbang tu terbang, jadi dia ada tali kat bontot dia. Dia ada tali, lepas tu ada kertas kita ikat kan. Kesian dia, terbeban dia tu sebenarnya. Kita menyiksa dia, menyiksa penerbangan dia tu kan. Masyarakat ni bila nampak satu ekor kumbang, kumbang tu terbalik, kaki dia atas, kaki dia ke atas, tergapai-gapai macam tu. Kumbang tu cuba nak balikkan diri tapi tak boleh, sebab di atas kumbang tu ada satu ranting yang kecil je. Ranting tu kecil je, tapi oleh kerana kumbang tu kecil, jadi kumbang tu jadi susah nak terbalikkan badan dia. Imam Syahrani ni bila memandang keadaan tu, dia rasa kesian.
Dia pun ambil ganteng kecil, dia alihkan. Lepas tu dia tolak kumbang tu, terbalik semula. Jadi kumbang tu dapat duduk macam betul. Tak lama tu kumbang tu terbang. Ha, benda tu kan kecil je kan? Betul tak agak? Perlu ke masuk TV, panggil wawancara suar khabar? Tak perlu kan, dia sekecil. Binatang tu dah kecil. Masya Allah ni buat benda kecil je. Alihkan ranting, itu je. Menyebabkan kumbang tadi terbang. Ha. 2-3 hari lepas peristiwa tu, tiba-tiba tanpa Imam Syahrani merawat, tanpa ikhtiar apa-apa, isteri dia sembuh total 100%. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kerana Imam Syahrani buat benda yang kecil di mata kita, tapi di besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Itu antara contoh dengan kita pandang remeh kebaikan walau kecil, sebab dia mengundang perhatian Allah Subhanahu wa Taala. Seterusnya, ini yang positif lah. Yang negatif lah, ulama kita juga, Syekh Sufyan nama dia. Syekh Sufyan ni ada dua. Satu Syekh Sufyan Thauri, kedua Syekh Sufyan Uyainah. Syekh Sufyan ni satu hari masuk masjid. Beliau masuk masjid untuk dirikan sembahyang. Bila dia masuk masjid, tiba-tiba dia terpandang satu pemuda sembahyang sambil menangis di satu sudut. Budak muda semayang tapi sambil nangis di waktu siang di satu sudut. Tiba-tiba terlintas di hati Imam Imam Sufyan Thauri ni apa? Terdetik dia tidak menunjuk-nunjuklah tu. Macam nak nunjuklah tu. Kita kalau semayang tenangin, kalau orang nampak kan. Jadi Syekh Sufyan Thauri terlintas di hati, nak tunjuk-tunjuklah tu. Semayang sambil nangis-nangis biar orang tahu dia ni semayang khusyuk. Gitulah lebih kurang perasaan dia. Kata Imam Sufyan Thauri, pada malam tersebut, malam kejadian tu, dan 5 bulan lepas tu, beliau tak mampu nak bangun tahajud, tak mampu. Kerana gara-gara lintasan buruk yang ada di hati dia terhadap pemuda tadi. Benda tu kecil dengan, tapi kesan dia besar dalam hidup kita. Yang buruk, kesan dia buruk. Yang baik, kesan dia baik. Sebab tu Nabi dalam pendidikan beliau, Nabi mendidik kita semua umat Islam, kata Nabi, kalian jangan sekali-kali meremehkan perkara yang baik, apalagi itu perintah Allah, apalagi itu sunnah Nabi, walaupun kecil, sebab besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Macam kita masuk masjid ni kan, sebelah kita ni kan masjid. Nabi kan ajar kita masuk masjid, langkah tangan apa, kaki apa, kanan. Benda tu kan simple je kan. Jadi kalau boleh jangan tinggalkan. Kalau kita terlupa lain, tapi kalau kita ingat, kita masih waras, langkahkan tangan kanan, kaki kanan, so masuk macam tu. Itu walaupun nampak kecil di sisi kita, besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala, sebab dia termasuk salah satu sunnah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Taala, cuba kita lihat dalam Quran ya. Nabi yang ditelan ikan, Nabi apa nama dia? Nabi yang ditelan ikan. Kita ini selalu menelan ikan. Kan siakap kita telan, kan jenaha kita telan . Ada satu Nabi ditelan ikan di waktu malam, Nabi Yunus pada waktu tengah malam, dia jatuh ke laut. Malam tu dah gelap, dia jatuh ke laut. Laut tu kan gelap, masuk ke dalam, ditelan oleh ikan, termasuk lampu ikan, dah gelap. 3 kegelapan dalam tu ya. Apa yang melepaskan Nabi Yunus daripada kegelapan yang 3 tu? Hanya ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat tu je, kita nampak kecil je ayat tu kan, tapi kesan dia besar. Melepaskan Nabi Yunus, bukan Nabi Yunus saja, kita-kita ni, daripada sebarang kegelapan hidup Itu salah satu benda yang kecil di sisi kita, tapi besar di sisi Allah. Nabi Musa AS masa dalam keadaan tertekan, nak ke depan Laut Merah, nak gostan tentera Fir'aun, Nabi Musa tak ada senjata, tak ada apa. Orang Bani Israel dah marah-marah, Musa kau punya pasal lah, habis kita mati semua. Itu ucapan kasar daripada Bani Israel. Nabi Musa jawab mudah je, kala bal ma'iyya Rabbi, tak, kita tak akan mati, aku ada Allah Ta'ala kan. Lepas tu macam mana Allah turun Nabi Musa?
Allah cuma perintahkan ketuk tongkat dia ke laut. Contoh, pakai tongkat je. Tongkat ni benda yang biasa kan, bukan tongkat ni bukan komputer yang harga dia mahal. Tongkat ni bukan emas yang harga dia mahal. Tongkat ni benda biasa, kayu gitu. Nah, tapi dengan kayu itulah Allah selamatkan Nabi Musa. Laut Merahnya luas terbelah dua jadi highway yang cantik luas eh. Tu maknanya Nabi selalu pesan kat kita jangan remehkan perkara yang baik walaupun kecil. Jadi seterusnya hadis yang ketiga, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fi darani ila an qala. Hadis yang kita nak sampaikan ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang namanya Sayyidina Abu Dzar. Abu Dzar. Ramai orang Melayu suka guna nama ni. Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ni datang daripada Bani Ghifar eh. Bani Ghifar ni satu kaum yang duduk di padang pasir, kerjanya merompak orang. Satu Bani Ghifar. Duduk kat padang pasir, kerjanya rompak orang, pedagang-pedagang. Lanun padang pasir lah channel cerita. Ni Abu Dzar datang daripada kaum Bani Ghifar yang terkenal dengan merompak di padang pasir. Namun gitu tuan-tuan, walaupun dia datang daripada darah macam tu, tapi dia masuk Islam, dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia masuk Islam. Maksudnya tak semestinya orang tu jahat, datang daripada keturunan yang jahat, dia terus jahat tak? Tak semestinya. Mungkin lahir daripada situ orang yang baik, orang yang soleh dan sebagainya. Tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ni daripada Bani Ghifar. Bila dia masuk Islam, dia pergi Mekah nak jumpa Rasulullah. Sebab masa tu Nabi masih duduk di Mekah. Lepas Nabi hijrah pun Nabi duduk di Madinah sampai Nabi wafat. Tapi masa tu Nabi dekat Mekah. Beliau pergilah ke Mekah nak jumpa Rasulullah sebab dah masuk Islam, nak jumpa orang yang namanya Muhammad. Sampai dekat Mekah, beliau takut nak tanya salah seorang pun. Sebab kalau tanya, dia tak kenal. Takut tertanya musuh Nabi kan. Takut nak tanya siapa Muhammad, di mana Muhammad tinggal. Tak berani sebab dia tak kenal orang Mekah satu. Dan Mekah masa tu masih dikuasai oleh orang kan. Tapi dia diam, dia tengok je. Dia cari sendirilah siapa Muhammad sebenarnya. Dia cari macam tu. Jadi selama 15 hari dia duduk dekat Mekah tu, dia tak ada kenal siapa-siapa, dia tak dikenali. Jadi dia kata, dia selama 15 hari tu aku duduk kat Mekah, aku cuma minum air zam-zam je. Air zam-zam air zam-zam ni tuan-tuan, kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuri balah. Air zam-zam ni bergantung pada niat kita. Ni kawan-kawan kita balik haji, masing-masing bawa air zam-zam. Nanti kalau dihidangkan minum, kalau tak ada minta sebab air yang paling mahal kat dunia, air zam-zam. Kita tak dapat di mana kecuali di Mekah dan juga di Madinah. Jadi air zam-zam ni kalau kawan-kawan kita bagi minum, rasa dia payau-payau kan, sikit-sikit kan, tapi air yang terbaik di dunia air zam-zam. Sebab sumbernya kata dia daripada syurga, air zam-zam ni. Nabi kata, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ni bergantung pada niat kita. Kalau kita nak sehat, jadi sehat. Kita nak kaya, jadi kaya. Kita nak ilmu, dapat ilmu. Kita nak jodoh, dapat jodoh. Kita nak motor besar, dapat motor besar. Air zam-zam, motor besar. Kita nak sehat. Bergantung pada niat apa. Ustaz pernah terbaca satu majalah, satu wanita Mesir kena kanser. Doktor mengesahkan dia hanya boleh duduk 2 bulan je. Dia buat apa tak? Dia dah dapat penerangan doktor tu, dia balik rumah, dia buka kitab. Kitab. Mencari jalan-jalan keluar. Dia jumpa hadis tentang air zam-zam. Nabi kata, air zam-zam bergantung pada niat peminum. Dia pun cari air zam-zam, dia minum. Bukan. Dia bila dia tahu air zam-zam tu bergantung pada niat, dia terus tempah tiket. Bukan dia minum, dia tempah tiket, dia terbang ke Mekah. Dia kat Mesir masa tu, wanita ni pergi Mekah. Sampai Mekah, duduk kat Mekah, kerjanya minum air zam-zam je dengan niat minta kesembuhan. Duduk dalam masa sebulan, lepas tu dia balik.
Dia balik, dia buat pemeriksaan dekat Dr. Mesir. Dr. Mesir terkejut sebab dia punya kanser dah tak ada dah. Tak hilang dah. Berkat dia minum air zam-zam semasa dia pergi Mekah tu. Sebab Nabi kata, ma'u zam-zam lima syuri balam. Jadi, Bani Abu Zar, bila sampai dekat Mekah, dia tak kenal orang. Takut tanya salah, hilang kepala dia. Jadi, dia buat apa? Dia diam. Dia cuma sekadar melihat, nak pastikan siapa ini Muhammad. Jadi untuk hidup di Mekah, dia hanya minum air zam-zam. Jadi air zam-zam ni kalau kita niat makanan, jadi makanan. Kita niat air, jadi air. Ikut niat lah. Niat burger, jadi burger. Rasa burger. Bukan macam tu. Maksudnya kita niat makanan, dia mengenyangkan. Niat minuman, menghilangkan dahaga. 15 hari dia hanya minum air zam-zam. Jadi tuan-tuan mati Allah. Satu ketika, dia pernah nak kena pukul. Dia pernah bila orang tahu dia ni beriman, masuk Islam, orang mulalah nak niaya dia. Ada yang nak pukul, ada yang nak bunuh. Tapi bila mana dia kata, aku ni daripada Bani Rifan, semua jauhkan diri. Sebab masing-masing takut dengan nama Bani Rifan ni, lanun yang dahsyat di padang pasir. Nama begitu, akhirnya bila dapat hidayah, masuk Islam. Maksudnya orang jahat macam mana pun, kalau dia dapat hidayah, dia akan berubah jadi baik. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita diuji dekat rumah tangga, anak yang masalah, perangai dia kan, ataupun orang yang keluarga kita yang buat masalah, tu minta hidayah daripada Allah. Dapat hidayah, selesai masalah. Jahat macam mana pun, dapat tunjuk Allah, pasti jadi baik. Sebab tu kita jangan lupa minta hidayah dalam doa-doa kita. Kita lalu doa anak kita lulus periksa, itu teruskan. Kita doa rezeki banyak, itu teruskan. Tapi jangan lupa minta hidayah. Sebab hidup tak ada makanan, masih boleh hidup. Hidup tak ada suami, masih boleh hidup. Hidup tak ada anak, masih boleh hidup. Hidup tak ada hidayah ni, masalah kita di dunia sampai ke akhirat. Jadi, qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi mengingatkan kita semua. Man ni maksudnya siapa, sesiapa. Man bana lillahi masjidan, siapa membina untuk Allah sebuah masjid. Maksudnya siapa buat masjid kerana Allah. Bahasa kita gitu. Qadra mafhasi qatatin, hanya sebesar sarang burung. Maksudnya sama ada kita buat masjid tu kecil saja atau kita buat sumbangan yang kecil je untuk masjid. Tak kisahlah yang mana satu maksudnya. Kalau daripada negeri Arab ke China, dikatakan tepi jalan tu banyak masjid. Tapi masjid bukan bentuk bangunan, cuma batu-batu macam tu je. Sahabat-sahabat Nabi yang pergi ke China untuk dakwah masuk Islam tu, sepanjang jalan mereka buat masjid yang kecil-kecil. Kalau kita daripada Mekah ke Madinah pun gitu. Sebenarnya banyak masjid-masjid yang kecil-kecil yang kita tak nampak. Sebab masjid ni bukan mesti besar macam sebelah ni. Kita buat kecil pun dipandang Allah. Man bana lillahi masjidan, siapa buat masjid kerana Allah walaupun kecil. Kalau bukan buat masjid pun, kita sumbang untuk masjid walaupun tak banyak, RM1. Contoh, orang perempuan tak tahu apa nama keadaan hari Jumat, sebab kita tak diwajibkan sembahyang Jumat kan. Hari Jumat kan banyak sumbangan kat masjid tu sebab ramai orang sembahyang kan. Kalian nak tahu tak duit banyak-banyak? Duit apa? Duit biru tu banyak orang sembang RM1. RM1 pun tak apa, tapi itulah RM1. Kawan ustaz dekat Tinam, itu masjid terbaik di Keluang, duitnya banyak. Tapi kata dia, bila hari Jumat kami kira duit lama sampai 3 jam. Sebab duit biru tu memang asal lah tu. Banyak hantar duit biru. Banyak dah lah. Biru satu. Gonyok-gonyok pula tu. Jadi, kalau kita sumbang ke masjid, walaupun RM1, walaupun sikit. Jadi, masjid sebelah ni, masjid kat kawasan kita, tu kalau boleh kita sumbang. Hari ni tak payah pergi masjid. Ambil nombor akaun, transfer je. Buat hari-hari. Kalau boleh sedekah, ustaz galakkan sebelum azan subuh. Buat satu amalan tahajud pukul 4. Itu transfer. Jadilah masjid UTHM ke, surau ke, apa ke, akaun dia kan senang kita perolehi sekarang kan.
transfer sebelum azan subuh berkumandang. Buat amalan. Pertama, rezeki banyak siapa amalkan sedekah sebelum azan subuh. Rezeki dia jadi banyak. Satu. Yang kedua, mati tidak terkejut. Mati terkejut ni menakutkan. Kita banyak hari ni dengar orang tu siap segabura, besok dengar dah mati. Kita banyak, zaman sekarang banyak mati mengejut. Kita kalau boleh mati landing, tu mati landing. Landing dulu, slow, sempat pesan kat orang rumah, sempat pesan mebeng tu, duit tu, duit ni, pesan hutang aku sekian, pesan kat anak. Kita nak mati tu landing, gitu. Tak nak mati mengejut. Mati mengejut bahaya. Kadang kita ada hutang yang tak kita beritahu orang rumah kita. Kita ada amanah yang kita belum tunaikan. Kita ada benda nak pesan. Jadi kita tak nak mati mengejut. Amalan yang boleh mengelakkan mati mengejut selain daripada doa, ada doa khusus dia. Kita sedekah sebelum azan subuh. Jadi libatkanlah, usaha nasihatkan, libatkanlah harta kita kat masjid, kat madrasah, kat pondok. Sebab tempat-tempat ni tempat beramal kan, tempat orang sembahyang, tempat orang beriktikaf, tempat orang mengaji, tempat orang bangun malam, tempat orang bertasbih. Jadi kalau kita letak walaupun singgit dekat masjid, apa amal yang dekat masjid tu jadi milik kita sampai bila-bila lah. Jadi kita ada RM10 letak kat masjid, jangan tanyalah pengerusi tu buat apa, dan letak je dah diam-diam. Apa amal dekat masjid tu sepanjang tahun, sepanjang puluhan tahun, sepanjang ribuan tahun, jadi milik kita, pahala dia. Umur kita tak panjang kan kakak? Berapa umur kakak? Sekarang berapa? 20? 60? Kalau ikut Nur Ghalib lagi 3 tahun Nur Ghalib. Tapi ada juga sampai 70. Nabi kita tak ramai orang tu. 90 tahun itu berapa orang kat Malaysia? Tok Mahathir seorang, ada satu atuk kat situ, tak ramai ya? Biasa 63. Jadi kalau umur kita nak panjang ribuan tahun, nak tak? Nak tak umur kita beribu-ribu tahun, nak tak? Kenapa tak nak? Pening kepala nak fikir kehidupan eh? Takut tua-tua tak katil je kan? Tak, maksudnya gini, kalau kita nak umur kita panjang berpuluh-puluh ribu tahun, sedekahlah ke masjid. Sebab masjid ni umur dia panjang. Kita dah mati besok, pahala tu jalan, 1,000 tahun tu jalan. Macam kita hidup 1,000 tahun. Macam tu kan. Masjid ni panjang umur dia ni. Kecuali kena bom dengan Israel lah. Lagi tak kena bom dia, panjang ni. Mungkin sampai 100 tahun. Mungkin lagi 3,000 tahun. Jadi, selagi masjid ni ada, dipakai orang, duit kita dekat situ. Pahala semua mengalir kita. Walaupun kita tak semayang, pahala semayang dapat. Walau betul itikaf, pahala itikaf dapat. Jadi macam hidup kita, macam kita hidup 3,000 tahun, sebab kita masih dapat dapat pahala yang 3,000 tahun tu. Tu kalau boleh pandangkan umur dengan sedekah. Jadi man bana lillahi masjidan, siapa membina masjid kerana Allah walaupun kecil, apa yang Allah ganti, apa yang Allah nak bagi kita, banallahu lahu baitam fil jannah, maka pasti Nabi menggunakan past tense. Ni kalau siapa belajar bahasa Arab, dia tahulah maksud Nabi tu apa. Dekat sini Allah, Nabi gunakan bana. Bana maknanya telah membina. Padahal belum tu, hari kiamat belum terjadi. Tapi Allah guna perkataan telah membina. Di sini maksudnya pasti Allah bina buatnya sebuah rumah dalam syurga. Nak buat rumah dekat dunia ni payah. Kalau kita dah berumur, tak terbuat-buat rumah. Nak beli rumah pun makin mahal. Nak buat dalam syurga senang je. Letak duit kita kat masjid. Tak kat masjid. Tak masjid. Letak kat mana-mana masjid. Kat rumah kita, masjid dekat KL, masjid di mana-mana. Kita kalau pergi mana-mana tempat kan, kita singgah masjid sembahyang kan. Kan dia sediakan tabung tu kan. Masuk tabung tu. Dekat belakang ni ada satu taman, namanya Taman Pura. Ada kan? Pura Kencana. Ada kan? Ada orang Pura sini? Tak ada pula. Semua orang taman mana? Oh, orang mesti UPC. Taman apa tu? Oh, sana. Ini Taman Pura. Taman Pura ni selalu duduk sini. Bulan lepas saya duduk sini sebab isteri ustaz tak ada. Dia pergi haji.
dia tinggal seorang duduk dengan Aina. Sesemain dekat surau dia. Dia ada satu tabung besar, tabung kat pintu masuk tu. Dia tulis bank, bank apa? Bank akhirat. Warna dia orang-orang ustaz kan, bank muamalat, bank akhirat. Kita masuk, kita ingat tu masuk tu. Bagus ADK sana, mengingatkan kita pada akhirat. Bank akhirat ni, bank ke sana. Jadi ini hadis yang pertama. Nabi nak ingatkan kita, menganjurkan kita supaya kita binalah masjid walaupun kecil, atau sumbanglah pada masjid surau walaupun sedikit, sebab janji Allah, siapa-siapa melibatkan hati dia dengan masjid, Allah buatkan rumah dalam syurga. Ulama kata kalau dah ada rumah kat syurga, termasuk syurga lah tu. Ha, ni antara jaminan kita ke syurga. Allah dah sediakan dengan rumah, takkan kita tak masuk? Mesti masuk kan? Jadi ulama kata siapa dah ada kat rumah, dah ada rumah dalam syurga, memang dia akan masuk syurga. Ha, jadi lepas ni amalkan hadis ni, nampak masjid, sumbang walaupun sikit. Kalau orang perempuan jalan ke masjid, mesti ada akaun-akaun masjid kan. Ha, kalau nak best lagi, pergi sedekah dekat sekolah tahfiz. Ada budak Quran, kita tak ngaji Quran, betul ke betul? Kita jarang ngaji, kita lebih banyak baca WhatsApp dibaca Quran, betul ke betul? Betul lah kan, di zaman kita ni kan. Ha, kita bukan ahli Quran, tapi duit kita dekat madrasah tu, jadi kita dapat pahala Quran berpanjangan. Kat situ ada 50 pelajar. Oh, baru banyak kuat kita dapat, padahal kita bukan ahli Quran. Ha, jadi kita dapat benda tu gara-gara sedekah kita tadi. Ha, jadi kalau kita nak apa yang ada dekat madrasah tu, qiyamulail dia, puasa sunat budak tu, tahajud budak tu, Quran budak tu, letak harta kita kat situ. Dapatlah mengalir semua-semua tu dalam dalam akaun akhirat kita. Sebab tu sedekah ni tuan-tuan ni, masya Allah, berbeza dengan sembahyang, berbeza dengan puasa, berbeza dengan haji. Sebab tu kita tengok orang mati, kalau dia mati, dia menjerit tau. Al-Quran menceritakan kisah tu, mereka menjerit minta tolong, ya Allah, hidupkan aku walau satu saat, aku nak sedekah. Dia sebut nak sedekah kan, sebab sedekah ni berbeza dengan ibadah biasa. Kalau kita sembahyang, kita dapat pahala solat je, itu pun kadang tak penuh, kita tak khusyuk. Kalau kita pergi haji, dapat pahala haji je. Kalau kita pergi, kalau kita puasa, dapat pahala puasa. Kalau kita sedekah, kita dapat macam-macam. Contoh, sedekah kat masjid. Kat masjid tu ada ibadah apa? Ni majlis ilmu hari ni kan, pagi ni pertandingan. Ha, dia dapat tu, yang menyumbang tu. Orang tarawih, orang semai sunat, orang itikaf, ada majlis ilmu, ada zikir, tu semua dia dapat. Ha, tu, itu kelebihan bersedekah. Sedekah pula dekat madrasah. Dekat madrasah tu ada belajar bahasa Arab, ada belajar Quran, apa semua dengan amal ibadat. Itu semua kita dapat. Itu bezanya amalan sedekah dengan amal-amal lain. Okey, ni hadis yang pertama tentang galakan kita membantu membina masjid, sama ada buat masjid tu sebuah walaupun kecil, atau kita sumbang duit kita untuk masjid ni, pembinaan masjid dan sebagainya. Hadis yang kedua, boleh lagi ke ni? Masa dah habis. Eh? Mana Akmal ni? Sampai ke apa? Mana Akmal? Dr. Helmi ya. Eh? Oh, masya Allah. Eh? Tapi saya takut sini jaga masa, nanti kan mengganggu masa sini. Kau lah hadis yang kedua. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis kedua yang kita nak baca ni, hadis yang keempat di kitab ni, disampaikan oleh seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah, eh? Nama sebenar dia dekat IC Abdul Rahman bin Sakhar. Nama dia sedap Abdul Rahman, tapi digelar Abu Hurairah. Siapa yang gelar dia? Nabi sendiri yang menggelar dia sebagai Abu Hurairah. Jadi dalam Islam, kita boleh gelar orang yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk, sebab Nabi kita pun buat. Tapi jangan gelar yang buruk-buruk. Di sini Nabi gelar beliau apa? Nama dia Abdul Rahman. Nabi gelar dia Abu Hurairah. Abu maknanya bapa, Hurairah kucing, kucing yang kecil, Hurairah. Jadi senang cerita, Nabi gelar dia bapa kucing sebab beliau ni suka kucing.
sering ada kucing di sekitar dia. Bahkan kadang-kadang kucing tidur dalam dia punya sini. Kita panggil kaf, kam. Dalam bahasa Arab ni, Ustaz punya lengan ni kan dia ruang ni kan. Arabnya panjang macam tu. Kucing boleh masuk dalam tu. Jadi kadang-kadang beliau tidur, kucing dalam tu. Oh, kat sini penuh kucing. Lepas tu kadang-kadang kucing tidur atas jubah dia. Jadi seringlah Nabi jumpa kucing dekat dia. Dan pernah satu ketika dia tengah tidur, dia bangun, ada kucing dekat atas jubah dia. Jubah dia kan besar lebar tu kan, terdampak kucing tidur atas tu. Saking dia kesian dan sayang kucing tu, dia ambil gunting, dia potong gitu jubah dia. Dia tak ganggu kucing tu tidur. Macam gitu sikap dia dengan kucing. Kalau kita macam mana kan? Kucing tengah tu, kita bangun ada kucing kan, kita mesti halau dia kan. Dia tak, dia potong jubah dia. Sanggup dia buat macam tu kerana sayang pada kucing. Dan akhirnya Nabi gelar dia bapa kucing. Di situ ulama kata boleh kita gelar seseorang dengan syarat orang tu reda. Abdul Rahman dia reda, dia tak marah. Kalau orang tak reda dengan gelaran tu, kita dapat dosa. Kita ada kawan, dia bela ayam, ada rebang ayam. Kita panggil bapa ayam contoh kan. Kita nak ikut Nabi kononnya. Dekat Malaysia ni bapa ayam istilah tak elok, pelancur kan. Jadi kita pun panggil bapa ayam, dia marah. Bila dia marah tu kita kena minta maaf. Sebab dia marah, maknanya dia tak suka, jadi dosa. Kita panggil terus, berdosa lagi sebab dia tak suka benda tu. Lepas tu kita bila panggil dia bapa ayam, ramai yang ikut 10 orang. Dah 10 kali ganda dosa dia. Lepas tu benda tu tak terdelete, diguna pakai 5 tahun. 5 tahun lah dosa tu berjalan. Lepas tu kita mati, orang pakai guna, satu pek raja pakai panggilan tu. Satu pek raja, dosa dekat kita. Kita dah mati dah, pahala dosa tu ngalir kat kita. Orang tu pun mati, sama-sama mati, tapi nama tu tak terdelete kat bumi, orang pakai lagi, dosa mengalir lagi. Tu bahayanya gelar orang dengan yang tak elok. Sebab tu kalau nak gelar orang, pastikan dia terima, dia suka dengan gelaran tu. Dulu kat Asam kan suka gelar-gelar kan. Jumpa yang kawan kita kering, kita panggil apa? Cengkarung. Badan besar sikit, kita panggil bajak. Dululah masa kita sekolah, dulu kita tak tahu. Sekarang kita dah tahu. Jangan kita gelar yang bukan-bukan, sebab dia akan jadi dosa kalau orang tu tak suka. Tapi tak jadi apa-apa kalau orang tu suka. Yang ini dia suka, Nabi gelar dia. Sebab gelaran tu datang daripada baginda SAW. Qala, kata beliau, Sayyidina Abu Darrah ni tuan-tuan, dia masa datang Madinah, dia duduk dekat Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, pergi ke makam Nabi tu, dekat situlah antara tempat penduduk Sayyidina Abu Darrah radhiyallahu anhu. Beliau ni bila dah akhir-akhir umur, kita ni pun dah penghujung umur dah. Siapa masuk umur 40 itu dah penghujung tu. Ustaz dah 50-an, ada yang 60 kat sini kan, kita dah dikira penghujung-penghujung. Sahabat-sahabat Nabi bila masuk umur 40, mereka semua fokus pada akhirat. Tapi dunia mereka tak tinggalkan. Yang berniaga, berniaga, yang bekerja, bekerja, tapi fikiran mereka akhirat semua. Sahabat-sahabat Nabi contoh. Sebab tu kalau dah masuk umur 40 ni, kita kena jaga-jaga. Beliau ni bila dah berumur, beliau meningkatkan amalan beliau. Maksudnya bila beliau meningkat umur, beliau tingkatkan amal. Makin berumur, makin beramal. Sayyidina Abu Hurairah. Kita kalau boleh macam itulah. Makin berumur, makin beringat. Cuba ikut Ustaz. Makin berumur, makin beringat. Beliau macam ni, makin beringat. Ingat apa? Ingat akhirat. Lepas tu bila beliau dah rasa berumur, beliau tingkatkan amalan dia. Antara amalan yang beliau tingkatkan, sebelum tidur beliau ni bertasbih, subhanallah, subhanallah, dikatakan sampai 12,000 kali. Banyak tak? 12,000 kali tu banyak ya? Dia belum tidur macam tu, baring dia 12,000 kali, subhanallah, subhanallah, setiap malam macam tu. Akhirnya amalan beliau ni dicium oleh para sahabat. Sebab beliau tak ada rumah, beliau duduk kat masjid. Jadi masjid kan ramai orang, ramai yang tahu. Ada yang komplain dia, "Ya Abu Hurairah, kamu ni kan sahabat Nabi, duduk dekat dengan Nabi kat masjid.
Dan kamu kan yang paling banyak hafal hadis Nabi. Beliau sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah. Amalan-amalan yang kita buat sekarang ni, baik haji, baik puasa, baik zakat, baik apa pun, datang daripada hadis beliau. Maknanya orang Islam satu dunia bila beramal daripada hadis beliau, banyak pahala dia. Dia jadi asbab kita semua beramal di akhir zaman ni. Untung namanya Sayyidina Abu Hurairah, dia jadi penyebab kita semua beramal. Jadi di akhir umur beliau mengamalkan sebelum tidur bertasbih berapa kali tadi saya kata? 12,000 kali. Nanti balik boleh terayang masa baring kan, subhanallah, subhanallah. Dapat tak 12,000 ke 12 kali? Rasanya yang ketiga lain mic dia. Ketiga dia tak sampai 12,000. 12 pun tak sampai. Kita macam itulah. Beliau tak hari-hari 12,000 kali. Oleh kerana beliau duduk kat masjid, ramai yang tahu amalan tu, akhirnya ada yang komplain dan komen, ya Abu Hurairah, kamu ni kenapa lah susah-susahkan diri bertasbih banyak-banyak tiap-tiap malam, menyusahkan diri. Kau kan sahabat Nabi, kau kan hafal hadis Nabi paling banyak, kenapa kau nak bersusah payah macam tu? Itu komplain sahabat-sahabat ni. Beliau jawab macam ni. Jawapan beliau ni memalukan kita semua, termasuk ustaz ni. Dia kata, aku ni tiap-tiap malam bertasbih beribu-ribu kali sebab aku rasa siang aku dosa aku banyak tu lah. Dia merasakan dosa dia siang tu banyak sangat. Tu yang dia cover waktu malam nak tidur sebab dia takut tidur selama ni. Kita kan tak, maksud ustaz, dosa banyak, malam relax je. Nak tidur ni main handphone ni, relax. Aduh, hari kita ni ya. Sebab tu saya pesan dengan kawan-kawan, banyak selawat. Selawat ni walau sikit tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhir zaman ni banyak lalai tu. Banyak lalai, banyak benda yang melalaikan kita kan. Sebab tu ulama kata jalan paling selamat banyakkan selawat. Selawat banyak-banyak. Kita nak bangun malam tak larat. Kita nak ngaji banyak, banyak kerja. Kita nak sumbang banyak, gaji tinggal separuh dah pencen. Kita selawat banyak-banyak. Akhir zaman ni banyak benda yang melalaikan, satu, banyak benda yang membahayakan akhir zaman ni. Ya, selawat tu amalan yang paling mudah dan paling menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Qala, jadi beliau kata, aku banyak-banyak tasbih di waktu malam sebab aku rasa dosa aku di siang hari tu banyak tu lah. Tu yang dia buat macam itu tu. Dan bila dia nak meninggal dunia, masa dia dah terbaring dan nazak tu, isteri dia nangis mengadap dia. Sana Abu Hurairah dah terbaring dah. Masa tu isteri dia mengadap, nangis isteri dia sebab suami dia dah nak meninggal dunia. Jadi masa dia dah terbaring tu, masa isteri dia nangis, dia tanya isteri dia, kenapa kau nangis ni? Dia tanya, kenapa kau nangis ni? Kata isteri dia, saya nangis sebab abang nak pergi perempuan. Macam itulah. Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Dia jawab macam ni, kenapa kau nangis? Inilah saat yang aku tunggu-tunggu sebab aku tak sabar nak berjumpa dengan kekasihku Allah Ta'ala. Sebab dia dah siap, tuan-tuan ya. Sahabat-sahabatnya dah siap minta mati je. Kita kalau minta apa? Panjang umur. Panjang umur lagi. Kalau pergi Kaabah tu, dah depan Kaabah tu pun kita minta panjang umur lagi kan. Kenapa kita nak panjang umur? Sebab kita nak rasa masih banyak dosa, kita masih nak bertaubat banyak lagi. Tapi bila Allah bagi panjang umur, lain-lain lagi dengan handphone, sama aja kita ni. Sebab tu ustaz nasihatkan di ustaz dululah, kita dah masuk tahun baru ni kan, kita takut tahun ni tahun yang terakhir buat kita kan. Jadi dah Allah dah bagi peluang ni, tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan ketaatan kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kita punya keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan akhir kita semuanya baik. Amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Jadi kata beliau, satu hari Nabi lalu di sebelah kubur. Nabi lalu dekat sebuah kubur. Qala, man sahibu hadal qabr? Jadi Nabi tanya, ni kubur siapa? Pernah tak lalu kat kubur-kubur? Pernah kan? Kalau kita nampak kubur, kadang kita bawa kereta, nampak je tak berhenti kan? Tak apa.
jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah. Dekat kubur, kalau dekat waktu pahat ni, kiri kanan kubur, jangan dalam kubur, kubur. Ha, kita jangan diam macam tu. Kita kirimkan Fatihah, Al-Fatihah untuk ahli kubur tu. Ha, nanti kita pan lagi, jumpa lagi Al-Fatihah lagi. Eh? Sebab apa? Nanti satu masa terbalik, kita pula dekat kubur, kita nampak orang lalang kan, orang tu tak kira apa-apa ke. Ha, masa tu kita rasa, hari ni kita lalu kubur, kita bagi. Esok kita mati, orang pula bagi Fatihah kat kita. Dia nampak kubur kita, Al-Fatihah. Sebab orang yang dah mati ni, kata Nabi dalam hadis, macam orang karam dekat tengah laut. Kita kalau bergelok, kapal pecah. Kita dekat laut tu kan, tenggelam gitu kan. Oh, tenggelam timbul dengan ombak dengan apa. Dan benda tu dah menyeramkan, tenggelam timbul. Tiba-tiba dapat pelampung. Lega tak? Lega kan? Ha, macam itulah kata Nabi bila kita kirim Fatihah. Macam kita dapat pelampung masa kita karam tu. Ha, macam itulah lebih kurang. Eh? Ha, sebab tu sebelum kita masuk alam kubur, tak lama lagi kan masuk semua kan. Ha, jadi masa kita hidup ni, nampak kubur, kirim Fatihah. Besok kita mati, orang lalu pun kirim Fatihah. Ha, Fatihah. Kirim Fatihah. Katakan dekat kubur tu ada 500 orang. Kita kirim sekali je Fatihah. Tiap-tiap orang tu dapat Fatihah, Fatihah, Fatihah. Semua dapat satu Fatihah. Ataupun kita niat untuk semua orang Islam kat dunia ni, kan ramai kan, semua dapat Fatihah yang hidup dan mati. Untungnya kita sedekah pahala ni. Tapi kalau kita sedekah duit, dia bukan macam tu. Contoh ustaz ada RM100 kat kocik ustaz ni, ustaz nak bagi satu orang, dia dapat berapa? Kat ujung tu ustaz ada RM100, ustaz serah sekeping tu akan dapat berapa? 100 lah kan. Ok, sekarang ni ustaz nak bagi 5 orang, sekarang dapat berapa? Dia mengecil kan? Ustaz bagi 10 orang, 10 kan? Makin kecil kan? Ustaz bagi 100 orang kat depan ni, masih kecil kan? Ustaz bagi 200, seorang 50 sen. Ustaz bagi 1000, dapatlah seorang 1 sen. Ha, kalau duit, kita makin banyak bagi, makin kecil. Kalau pahala tak macam tu. Kita bagi Fatihah, kita niat untuk satu kubur, semua dapat Fatihah seorang satu. Kita niat semua Islam kat alam ni, semua dapat orang satu. Fatihah kita tetap dapat, yang lain semua dapat orang satu. Ha, kita baca Yasin malam Jumaat, kita niatkan untuk semua orang Islam, semua orang Islam dapat satu surah Yasin. Ha, dahsyatnya yang namanya pahak, dia berbeza dengan duit. Ha, sebab tu nampak kubur, Al-Fatihah, semua dapat bahagian, satu dunia dapat. Ha, besok kita mati, ada dia orang kirim Fatihah kat kita. Ha, eh? Masa sekarang ni kita tak rasa kepentingan Fatihah. Ha, besok dah mati pun kita tahu pentingnya bacaan-bacaan Fatihah tu untuk kita terima pada alam barzah. Qala, kata Nabi, ni kubur siapa? Qalu, kata sahabat-sahabat, fulan, ni kubur si fulan ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, rak'atani ahabbu ila hadhihi min baqiyati dunyaku. Ni kamu tahu tak yang dalam kubur ni, Nabi kata, Nabi kan tahu isi dalam kubur tu. Ni dalam kubur ni, yang dalam kubur ni, kata Nabi, dua rakaat lebih berharga daripada dunia kamu. Maksudnya yang dalam kubur ni, dia kalau dapat dua rakaat ni pun nilainya lebih besar daripada dunia-dunia kamu ni. Ha, maksudnya dua rakaat sembahyang sunat tu besar nilainya tau. Kita masih hidup, kita kan abaikan. Amalkan tak solat qabliyah, ba'diyah, amalkan tak satunya? Amalkan tak? Sembahyang subuh kan sebelum tu kan dua rakaat. Kita rasa lah dua rakaat tak ada apa. Ni dah masuk kubur, Nabi kata dua rakaat tu lebih besar daripada dunia dan segala isi. Masa kita hidup ni, kita dua rakaat tu kita tak nampak benda tu besar. Eh? Besok kalau kita dah mati, dua rakaat duha, dua rakaat tahajud, tu dua rakaat tu itu nilai lebih besar daripada segala dunia dan segala isi-isinya bila dah mati besok. Nah, sebab tu masa hidup ni jangan abaikan solat-solat sunat, maksud Nabi. Sebab nilainya besok besar bila kita dah mati besok. Eh? Dua rakaat sahaja. Ada dua rakaat solat subuh, solat sunat subuh, jangan tinggalkan. Ada semayang namanya semayang sunat rawatib yang tidak muakkad. Antaranya dua rakaat sebelum semayang subuh. Kalau zuhur, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat selepas zuhur. Lagi dua rakaat sebelum semayang asar, itu jangan tinggalkan. Yang qabliyah, ba'diyah, eh?
Alat kita kata alat sunat. Kita kan macam tu kan, alat sunat. Dulu masa kita sekolah agama kendang, kita kan hafal tu. Yang sunat, yang wajib buat dapat pahala, tinggalkan berdosa. Yang haram, tinggalkan dapat pahala, buat berdosa. Yang sunat, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tu dulu, masa kita budak, kita tak ada dosa zaman tu. Lah ni dah bergumam dengan dosa macam-macam kan. Bukan macam tu maksud sunat. Bagi kita yang berdosa ni, yang sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Sebab dua rakaat tu sebenarnya nilainya besar. Nabi kata yang dalam kubur ni, dia kalau boleh bangun, dia buat dua rakaat. Sebab nilainya besar daripada segala dunia bila dah masuk alam barzah tu. Dua rakaat. So nasihatkan, jangan tinggal sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah. Jangan tinggalkan. Buatlah, siapa yang dah buat teruskan. Siapa yang belum buat, mula hari ni buat. Pasal sembahyang sunat tu walaupun nampak kecil, bendanya pun sunat tapi besar nilainya. Besok bila kita dah mati baru kita nampak. Satu, di segi hidup kat dunia, orang yang istiqamah jaga solat sunat qabliyah ba'diyah ni, di segi dunia ni, rezekinya tak putus, duitnya tak putus. Ada orang dapat duit masuk bank, habis duit dia. Bayar itu, bayar ni pun tu habis. Tu termenung lagi. Dia tunggu lagi 23 bulan. Dia dapat lagi, habis gitu lagi. Jadi kita tak nak duit sampai habis, sampai hilang. Kita nak duit tu ada je. Walaupun kita guna tapi dia balik lagi. Itu kalau nak duit kita tak putus, rezeki tak putus, itu kata ulama, jangan tinggalkan solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Siapa yang belum amalkan, amalkan daripada sekarang. Siapa dah amalkan, teruskan istiqamah sampai mati. Walaupun dua rakaat tu nampak sunat, nampak mudah, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebahagian saya nak sampaikan yang Nabi sebut dalam hadis ni. Pokoknya Nabi pesan pada kita, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun kecil. Imam Ghazali, kenalkan Imam Ghazali kan? Dekat Johor ni penekanan kita kalau di segi akidah, kita kena berpegang ahli sunnah wal jamaah. Di segi fiqah, mazhab Syafi'i. Dari segi tasawuf, kita diminta berpegang dengan tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali ni Masya Allah, beliau ni bila meninggal dunia, lepas ke bumi, tak lama tu anak murid mimpi Imam Ghazali. Anak murid Imam Ghazali mimpi, mimpi nampak Imam Ghazali, tanya, "Syekh, apa khabar Syekh?" Kata Imam Ghazali, "Alhamdulillah." Jadi murid dia tanya lagi, "Macam mana keadaan kamu sekarang?" Kata Imam Ghazali, "Alhamdulillah, aku kat alam barzah, aku selamat, aku tenang." Anak murid dia tanya, "Apa amalan kau menyebabkan kamu selamat dekat alam barzah ni?" Imam Ghazali pun cakap, dulu masa aku hidup, kan Imam Ghazali suka mengarang buku kan, Ihya Ulumuddin kan, kita Imam Ghazali, Bidayah Nihayah, itu dari segi tasawuf, dari segi akidah pun ada, dari fiqah pun ada. Jadi Imam Ghazali kan dulu suka mengarang dan banyak mengarang. Sampai sekarang ni buku beliau masih kita baca dan kita pegang lagi. Dan orang dulu kalau menulis, itu bukan macam sekarang. Sekarang pakai laptop kan. Dia dulu tulis macam ini, bulu ayam gitu. Gitu dawak dia. Macam tu dulu kan. Susahnya orang dulu tulis ya. Orang dulu serba susah, tapi semangat mereka kuat. Itu mereka berjaya. Mak ayah tok nenek kita dulu kan susah hidupnya zaman tu. Tapi mereka semangat kuat. Itu yang penjajah kena halau tu. Maknanya susah tu sebenarnya menjadikan kita hebat. Imam Ghazali ni dulu masa mengarang, contoh lah, Imam Ghazali cerita lah dengan murid dia macam mana dia boleh lepas ke alam barzah selamat, tenang dan dapat darjat yang tinggi. Kata Imam Ghazali, "Aku dapat keselamatan kat kubur ni sebab masa dulu aku hidup, aku tengah mengarang buku, tiba-tiba tengah mengarang dawat aku habis. Aku pencelup macam biasa untuk sambung tulisan. Masa aku nak dah celup, aku nak nulis, tiba-tiba ada lalat singgah kat ujung mata pen aku. Masa aku tengok, dia macam tertonggeng-tonggeng, macam minum lah. Aku pun biarkan kejap dia, bagi dia peluang minum. Tak lama dia terbang. Dia terbang, aku pun sambung semula." Kata Imam Ghazali, masa aku biarkan dia minum tadi, itulah
Allah pandang dengan redhanya, masa itulah aku lepas. Ha, kita tak tahu Allah pandang kita bila dengan redha tau. Ada anak tak masing-masing? Kita kadang pandang anak dengan geram kan, dengan bengkak, dengan marah. Tapi ada kali kita pandang dengan redha, betul tak? Kita rasa, contohnya dekat dapur dia tengah basuh pinggan, kita pandang dengan redha kan. Ha, kita buka bilik dia, dia tengah main handphone pukul 1 pagi, kita pandang dengan apa tu? Kan berbeza pandangan tu kan. Ha, ataupun kita balik rumah, dia tengah basuh kereta kita, oh, pandang dengan apa? Dia minta duit bagi tak? Bagi. Sebab redha punya pasal kan. Ha, dan kita tak tahu Allah pandang kita dengan redha tu bila. Kadang-kadang masa kita picit kaki mak kita, picit, okay, masa tu mungkin Allah pandang dengan redha, eh? Sebab redha ni rahsia Allah, kita tak tahu bila. Mungkin masa kita bagi kucing makan. Pernah tak makan kat kedai kucing datang? Pernah tak? Pernah kan? Kadang-kadang datang kita belai dia, bagi makan. Mungkin masa tu Allah pandang dengan redha, kita tak tahu saat tu, detik tu. Itu rahsia Allah. Jadi Imam Ghazali kata, masa lalat tu hinggap dekat ujung mata penku, aku rasa dia kehausan biar gitu. Dah lama dia dah kenyang, dia terbang. Aku pun sama. Detik itulah, kata Imam Ghazali, Allah pandang dengan redha dan aku lepaskan alam barzakh. Ha, macam tu eh. Jadi tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi pesan, jangan remehkan, jangan sekali-kali remehkan amal yang baik walaupun kecil. Sebab kita tak tahu, mungkin detik yang kita buat itulah kita dipandang redha oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita yang Ustaz bawa Imam Ghazali ini bukan bermakna lalat tu dibela dan dibiar, bukan macam tu, eh. Maksudnya tadi tu nak cerita detik-detik pandangan redha Allah tu. Itulah yang Ustaz nak kongsi pada petang ni. Allah beri kita kekuatan untuk melakukan perkara yang bermanfaat walaupun kecil, dan Allah lindungi kita daripada memperkecilkan amal-amal yang baik, eh. Kita tak mampu buat, dah tak apa. Meremehkan jangan. Jadi kalau mampu, kita buat. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, itu saja. Dah pukul berapa jam? 3.41, eh. Rasa cukup sekadar ni. Jadi Ustaz ni sebenarnya menggantikan Syekh Abu Zaki, orang alim kita. Kita doakan bila dipermudahkan buat urusan tauliah kat Johor ni, nanti dia boleh sambung sebelum mengajar kita semua, insyaAllah. Sementara beliau dalam proses dapat tauliah ni, Ustaz bantulah dulu. Tapi kadang-kadang Ustaz tak ada juga kat Johor ni. Hari ni kebetulan ada pun dekat Batu Pahat. Kalau bulan depan ada, Ustaz ada. Kalau tak ada, minta Amal Akmal, eh. Amal dah bagi siap, dah bagi apa? Jadual. Jadi dia dah bagi ketetapan tu. Jadi kalau Ustaz ada, Ustaz ada. Kalau Ustaz tak ada, Ustaz minta maaf siang-siang, insyaAllah. Okey, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang saja daripada Ustaz. Mari kita tutup dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Mari kita banyakkan angka dia. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimati. Mari kita doa di majlis ilmu ni, doanya Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih Engkau yang menjemput kami di taman syurga pada petang ni. Ya Allah, bukalah hati kami, hati anak kami suka ilmu akhirat, ya Allah, suka kebenaran, suka kebaikan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah tubuh kami taat sampai kami mati. Akhirkan kalimah kami, la ilaha illallah. Izinkan kami pandang kasih Kau masa kami hidup. Himpunkan kami dengan baginda lepas kami mati. Amin. Ya Rabbul Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Engkau muliakanlah semua yang ada di sini. Siapkan badan mereka sepanjang hayat. Kabulkan hajat mereka. Hilangkan kesusahan mereka, ya Allah. Berkat-berkat soleh-solehkan anak keturunan mereka, ya Allah. Berkati rezeki mereka, bahagikan mereka di dunia sampai syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada rahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.